kereta nih kawan, diperkirakan langsirannya ke Balayasa menurut percenahan. Kan ya punya lo tahu deh. Cepat. Soalnya kita ngejar lokomotif. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Darurat banget nih huntingnya nih, soalnya ada sama teman-teman di sini juga nih. Nah, jadi teman-teman saya di sini ingin nyegat kereta nih, yang katanya mau dilangsir. Itu katanya dilangsirnya ke Balayasa menurut para kuncen. Yakin bakal ke Balayasa? Insyaallah, biasanya kan gak mungkin kak mau diberangkatin tapi masih ke jalur 6. Jadi jalur 6 ini khusus belok ke Balayasa gitu? Iya, khusus. Tapi paling momen lagi masuk yang ke sana, jalur yang satu lagi tuh mana? Yang ini, gudang. Gudang ya? Gudang. Itu jarang banget ya mas? Jarang itu kan, cuman YYT biasanya kak, sekali keluar YYT. Oh. Ya yang kereta lama. Rongsok. Itu buat istilahnya buat kereta rongsok gitu ya? Ya rongsok kan berongsok. Oke. Biasanya cuman bawa ini doang, satu kereta langsung langsir sini gitu? Ya biasanya gitu. Oke siap, kita tunggu nih. Nanti bakal lewat sini keretanya langsiran, dan langsiran ke Balayasa ini terhitung jarang ya kawan. Jarang saya temui karena saya jarang ke Surabaya. Nanti bakal masuk sini, terus ke arah sana, dan nanti di sana bakal masuk ke Balayasa Surabaya Gubeng. Jadi untuk perawatan kereta api. Kita tunggu nanti keretanya dilangsir ke arah sini. Oke. Kita udah lari-lari, bener ternyata lokomotifnya menarik kereta yang akan dimasukkan ke bengkel Balayasa Surabaya Gubeng. Nah eureun di ditu berhentinya. Tetap maju. Capek juga ternyata ya lari-lari. Ini mundur atau maju? Masih stop di sana ya keretanya. Keretanya masih berhenti ternyata. Ayolah cepat ke sini. Nanti bakal belusukan kawan, karena jalurnya itu kan ini banyak rumput ya. Nanti keretanya masuk ke jalur sini dan nanti akan masuk ke jalur cabang yang ada di sana tuh. Untuk ke Balayasa, tapi keretanya sampai saat ini masih belum maju, masih stop di sana. Lokomotifnya jadi belusukan. Mantap jiwa kawan. Ini momen. Belusukan hutan ya. Hutan rumput. Tuh nanti bakal belok ke sana. Jadi di sini itu bakal diubah dulu wesel-nya. Depan ada wesel Inggris. Udah jarang kita nemu wesel Inggris ya, kawan. Di mana coba? Ayo terus maju. Thank you.
ini mantep nih. Belok ke arah Balayasa. Wah, masuk ke sana. Ada perlintasan juga di sana untuk menandakan bahwasannya bakal ada kereta masuk ke arah Balayasa. Sudah aman, tidak ada kereta. Udah masuk ke dalam. Jadi gerbong ataupun kereta yang dimasukkan ke dalam Balayasa itu untuk perawatan ya, supaya tetap prima, karena keselamatan itu nomor satu. Balayasa Surabaya Gubeng. Balayasa ini tidak hanya ada di Jogja, melainkan ada di Surabaya Gubeng, dan ada juga di Tegal. Di Manggarai juga ada. Terus mundur ke belakang sana. Dan kita pun belum tahu kapan lokomotifnya balik. Tapi menurut info dari teman-teman, biasanya kalau lokomotif sudah masuk ke dalam Balayasa itu agak lama katanya keluarnya. Dan perlu teman-teman ketahui, Balayasa Surabaya Gubeng ini banyak sekali kereta yang ada di dalamnya yang sedang melakukan perawatan. Jadi kereta itu dirawat ya, supaya tetap prima. Nah, ini teman-teman saya yang sudah nyegat sama-sama dengan saya. Ada kereta lagi nggak? Ini bakal balik laginya lama ya? Lama nggak? Lama kan? Kalau lamanya sih kurang tahu kan, tapi balik. Kalau gerbangnya ditutup berarti masih lama. Oh. Kalau masih dibuka berarti sebentar lagi. Halo, halo. Itu kan kayaknya ada yang K1 itu. Iya, ada K1 yang udah PA itu. Mana? Kan dari sini itu. Oh, itu yang masih fresh. Sepertinya itu mau diambil sepertinya, Kang, tapi belum pasti ya. Yang sana itu. Iya. PA. PA itu artinya perawatan akhir. Jadi kereta ini udah beres gitu ya, udah beres di udah beres ini di bengkel gitu, tinggal siap digunakan. Tapi sepertinya meragukan kalau keluarnya sekarang-sekarang karena locknya juga hilang. Saya closing video sajalah. Atur nuhun teman-teman yang sudah menonton video saya. Mas, makasih Mas. Iya, Kang. Sama-sama. Dan ini makasih yang udah bawa kantong saya. Semoga berat badan Anda turun. Amin. Atur nuhun. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.